mandare. Iya, ya, di lapangan, Pak. Di lapangan? Iya, Pak. Jadi suruh nembel yang di mana ini? Yang lubang-lubang, tadi pagi saya ada tugas dari kantor yang di kilometer ini dulu, gitu loh. Fokuskan di kilometer 268. Di kilometer 268? Iya, 268. Tidak ada tugas berikutnya? Ada tugas berikutnya, paling nanti saya informasi lagi, Pak. Oh, gitu? Iya, Pak. Kapan diperintahnya itu? Tadi pagi, Pak. Oh, baru tadi pagi? Iya, Pak. Oh. Kalau kerjaan udah dari kemarin, seminggu kemarin, udah 2 mingguan, udah. Jalan terus, nembel terus iya. Di sini? Iya. Iya, Pak. Udah nyampe 3 mingguan. Udah nyampe 3 minggu? Iya. Itu dari pengelola tol? Dari balai? Saya rasa, soalnya sini, ini kan dari Papa TR, Pak. Di Tegal, Pangkat Tegal itu, Papa TR. Rumahnya dari mana sampai mana? Kalau ruas dari Brebes Timur nyampe Pejagan. Kilometer Timur sampai Pejagan. Iya, kilometer 249. Oh. Iya, Pak. Ada berapa lubang segini? Kita kurang tahu, Pak. Enggak tahu. Iya. Soalnya kita setiap ada lubang kan ada ini gambar. Oh, iya. Ini cuma titik kilometer. Titik kilometer ini. Ini tanggal 24 iya, Januari. Iya. Progresnya ini selesainya jalan. Setiap titiknya ada gambarnya, kita ada luas berapa, lapangan berapa, terus ketebalan berapa, gitu ada. Terus jangan ngasih titik-titik lubang, sampean sendiri yang mencari atau diberikan? Kita mencari, Pak. Jangan yang cari? Iya, dari awal kantor. Oh. Ya. Itu di titik kilometer sekian, ada lubang, kan tutup, tutup. Oh. Kalau lubang ditutup begini nih, iya, Pak. Ini bisa tahan berapa lama? Kita juga bisa kasih-kasihnya, kita dari hujan gitu loh. Kalau hujan nggak kuat? Ya mungkin ya kuat, tergantung dari kita bahan juga sih ya. Tergantung bahannya juga bagaimana. Tergantung bahannya. Takaran sama asfalnya, Pak. Lah, nah, takaran sama asfalnya kemana? Kadang-kadang kurang, kadang-kadang lebihan. Suhu panasnya pun bisa, itu Pak, kuat. Lagi sebenarnya orang tak tahu ya aku dan ini mungkin sih gini karena posisinya di sini, Pak. Ini kan dari pabriknya kan juga agak jauh dari pengelolaannya gitu, Pak. Mungkin di pengelolaan ya tingkat kepanasan atau ukuran berapa kubiknya, berapa aspalnya kan mungkin kan ada ukurannya dari sana gitu loh, Pak. Oh iya, kita cuma nggak tahu ya, ini nggak kurang tahu kapasitasnya berapa, nggak tahu ya. Iya. Mungkin dari sananya udah ada ukuran. Pokoknya gitu. Bahan aja gitu kan ya. Iya. Pokoknya ada bahan kita kerja. Pokoknya ada bahan masukan. Iya. Panasnya bro. Gitu ya. Tapi kalau nggak panas ya kuat. Iya emang gitu. Kalau nggak panas ya kuat ya. Dari sana ada suhunya udah terukur gitu kan. Nah, tapi kalau suhunya kan gini. Iya. Itu masih panas. Panas. Baru datang ini, Pak. Ini cocok panas sih. Oh, panas ini. Keluar brexit sih, jadi kita ambil yang sini dulu, nanti sini tutup, sini dibuka, kita alih ke kanan gitu, Pak. Oh iya. Ya, yeah, jangan deh. Sampai-sampai, ya. Sampai-sampai, Pak. Terima kasih, ya. Kita sudah lama sebenarnya, kita setiap pulang dari Jakarta kan selalu mendapatkan ini. Lubang-lubang ini, jadi dulu saya banyak laporan ini, banyak yang lubang gitu. Maka saya minta segera ditempel. Kalau enggak bahaya, karena dulu saya pernah ngepot-ngepot begini dan ternyata bukan hanya saya, tapi banyak sekali yang melakukan itu, terus kita minta untuk mereka melakukan penempelan. Tempel dulu aja deh. Tapi ya, saya minta agar kualitasnya dicek. Kan nemu tadi. Ya saya enggak tahu, Pak, ini panasnya berapa. Mestinya panasnya, materialnya semua diukur, maka siapapun yang nempel ya tolong dijaga juga kualitasnya. Kalau kualitasnya nggak dijaga ini melepas lagi. Kalau memang perlu di overlay ya pengelola jalan tolnya harus segera mengoverlay, karena ini kan semua ngebut semua. Kalau semua ngebut seperti ini, lubangnya banyak, wah ini berbahaya. Enggak, saya minta untuk dinas PUPR saya untuk komunikasi. Maka sebenarnya sudah beberapa bulan lalu kita sampaikan. Jadi kebetulan kita melihat dan jalur ini jalur ya lubangnya banyak. Jangan, kalau tol jangan lubang gitu. Tol nggak boleh lubang, orang kita bayar kok.